Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Gunter sih guys. Kali ini saya mau membuat dinamo 2,2 kW guys. 380 volt mau saya rubah menjadi 220 volt guys. Nah, tapi saya mau coba pakai beban guys. Saya mau pakai beban sekarang. Karena ini tantangan juga guys dari subscriber. Bang, tolong buatin dinamo yang lebih besar dari kemarin, 380 volt ke 220 volt cuma pakai beban bang. Nah, hari ini saya laksanain guys, buat subscriber saya laksanain guys. Oke, kita coba guys. Nah, kita pasang 380 dulu guys. Ini kita pakai delta guys ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe nya guys. Like dan subscribe nya kalau bermanfaat, silahkan di share guys biar channel Gandul Tenisi lebih berkembang lagi guys. Oke, ini akan saya coba dengan daya 380 volt dulu guys, biar kalian enggak bertanya-tanya dulu guys. Nah, ini dinamo 2,2 kW guys. Mas, itu nya kencengin. Oke guys, kita coba dengan 380 dulu guys. Nah, strumnya udah 3 pas guys. Ini kita coba dengan 3 pas dulu. Ini pasti agak kretek-kretek soalnya pulihnya kurang bagus guys, lubangnya agak longgar, masih dalam perbaikan guys. Oke, kita coba guys. Oke, sekarang kita roba menjadi 220 volt guys. Nah, kita bongkar satu aja nih, yang coklat kita bongkar, yang biru kita jadi netral, yang hitam jadiin fase guys. Jadiin fase. Pakai colokan juga nggak apa-apa guys, bolak-balik juga nggak apa-apa. Kalau ada yang nanya, bang kalau pakai colokan bisa nggak ya? Bisa, sama aja. Kalau buat di rumah pakai colokan bisa guys. Ini saya pakai kapasitor 2 ya guys, yang satu 20 mikro, yang satu 100 mikro guys. Nah, yang biru 100 mikro, yang putih 20 mikro guys, kita gabung aja. Karena saya nggak ada mikro yang gede guys, jadi saya gabung kayak gini guys. Perhatiin guys, nanti kita coba pakai beban motong besi guys. Ini kalau emang nggak kuat ya nggak pakai beban juga nggak bakal kuat guys, soalnya penbel aja udah keras banget, udah kencang banget penbelnya. Nah, oke guys, ini udah hampir selesai pasang kapasitornya. Seperti ini guys. Oh ya, untuk diagramnya udah di upload video kemarin ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini, tolong diperhatiin guys, jangan sampai salah. Nah, seperti ini guys, saya double 2 ya guys, jadi 120 mikro ini guys untuk mengangkat dinamo 2,2 kW guys. 380 saya jadiin 220 volt guys. Nah, ini saya roba dulu nih, saya buka nih. Tuh, sorry guys, nih ada kaki nih guys, soalnya saya sendiri nih buat megangnya, saya pakai kaki nih, sorry. Nah, yang biru saya jadiin 0, yang hitam saya jadiin fase, nggak apa-apa bolak balik gue guys. Cek dulu,
Nah ini guys, 220 volt guys sekarang dia. Udah saya roba. Nah seperti ini guys, tolong di simak guys. Oke guys, kita coba dengan 220 guys, ini udah kita udah jadi. Kita coba dulu. Nah, lumayan guys, udah hidup, udah jalan, cuma nih pulinya agak kendor guys, mau diperbaiki dulu bentar guys. Oke. Ini udah jalan nih guys. Udah jalan dia. Berarti udah kuat ini. Oke guys, kita coba dengan beban guys. Oke. Ayo Mas. Ini kita kasih beban guys buat motong besi isi guys. Ah, kuat ya guys. Ternyata pulinya udah kendor guys. Kita harus perbaiki puli dulu guys bentar, oke. Okay? Oke, okay, ini lagi perbaikan pulinya dulu guys. Pulinya kendor jadi kira gretek-gretek gitu. Nah. Ini rangkaian 220 guys. Nah, yang biru saya jadi netral, yang hitam saya jadiin fase guys. Tapi kebalik balik enggak apa-apa guys. Nah, seperti ini guys. Seperti ini. Aku dikira hoax guys. Aku dikira hoax. Saya buktiin lagi, saya upload lagi pakai beban sekarang guys. Nanti setelah ini kalau pulinya udah jadi kita pakai beban guys. Oke. Ini masih 220 volt guys. Dengan ini satu kapasitor, yang ini 100 mikro. Dan yang putih 20 mikro guys, jadi 120 mikro farad guys. Karena saya nggak ada mikro yang gede guys, jadi saya double aja lah, sama aja. Oke, karena udah jadi pulinya guys, kita coba dengan pakai beban guys. Oke, kita coba dulu. Ayo Mas, siap-siap Mas. Lagi sekali lagi. Oke guys, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba guys.